Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apakah orang-orang itu tahu Orang-orang Kristen maksudnya Dari semua aliran denominasi Bahwa dulunya Syria atau Suriah itu Adalah basis kekristenan Tetapi apa yang kemudian terjadi sekarang Nyaris punah kekristenan yang ada di Suriah itu Ya, dan kenapa bisa terjadi sebuah basis Kristen itu nyaris punah dan pada akhirnya Islamlah yang berjaya di wilayah yang sekarang insya Allah mulai stabil Suriah atau Syria itu dan menjadi satu monumen baru kebanggaan dari Islam itu ya bukti bahwa uh, Suriah itu menjadi pusat dari kekristenan bahkan sebelum Vatikan itu lahir itu adalah karena sejumlah kota yang ada di Suriah seperti Damsik atau yang disebut dengan Damaskus sekarang itu diabadikan di dalam kitab suci mereka dalam perjanjian baru mereka ya begitu juga dengan Antokia itu juga sebuah kota yang ada di Suriah itu juga diabadikan dengan yang ada di perjanjian baru mereka. Vatikan, apakah Vatikan itu ada? Ya, yang ada adalah Roma, ya kan? Vatikan mungkin belum ada waktu itu karena perjalanan rasul itu. itu. Nah, bagaimana cerita tentang uh, uh, apa namanya Suriah zaman itu menjadi basis dari Kristen itu sebetulnya ditunjukkan dalam sejarah-sejarah mereka awal, termasuk perjalanannya uh, Saulus, ya ketika melakukan perjalanan ke Damaskus atau Damsik. dan mereka itu memburu ya para pengikut Yesus itu gereja-gereja awal itu ya ini memang Saulus orang yang dikenal sebagai sangat anti terhadap kekristenan dan banyak yang melakukan pembunuhan dengan misi yang dibawa oleh kelompok-kelompok -Anu, Yahudi Farisi garis keras yang ada Uh, yang Farisi itu ya dari Israel itu itu pemirsa ya ini saya coba kutip ya dalam catatan Alkitab yang ada di mereka sendiri ya uh, kisah para Rasul ya uh, Bab 9 kalau tidak salah ini dikatakan begini dalam perjalanannya ke Damaskus ketika dia berada di dekat kota tiba-tiba cahaya dari surga bersinar di sekelilingnya ya kata-kata uh, apa namanya siapa yang menyaksikan Anu ini menggunakan kata-kata uh, di di mana faktor subjek itu nggak penting jadi uh, apa cerita tentang Yesus eh, apa Saulus yang kemudian dia jatuh ke tanah dan sebuah suara datang kepadanya yang berkata kepadanya siapa yang mengatakan ini yang membuat narasi ini siapa nggak jelas Apakah Saulus sendiri atau orang lain yang melihat Saulus yang kemudian dia mendengar Saulus-Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Dan Saul kemudian menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Ya kan? Ini eh, kalimatnya ini agak ambigu pemirsa. Siapakah engkau, Tuhan? Eh, Apakah engkau itu Tuhan? Ya, tapi kalau dikatakan siapakah engkau Tuhan, itu berarti Tuhan. Tapi kalau siapakah engkau, koma, Tuhan, itu masih ragu apakah dia Tuhan atau bukan atau yang lain. Dan dia berkata, Akulah Yesus yang kamu aniaya. Bukan. Yang berkata ini pun tidak mengatakan juga bahwa dirinya itu Tuhan, tapi hanya mengatakan Akulah Yesus gitu. Nah, cuma memang doktrin sebelum, eh, setelahnya rubah macam-macam dan akhirnya menjadi diskusi panjang ya lebih eh, sekitar 2000 tahun itu nggak kelar-kelar juga siapa itu yang disebut sebagai uh, Yesus itu Yesus menurut pendeta ini adalah begini tapi Yesus menurut pendeta yang lain itu begitu begini dan begitunya itu jelas tidak ada yang pas ya? Karena Yesus yang asli itu seperti apa orang juga nggak tahu kan karena gambar Yesus yang ada ini adalah rata-rata itu bule. ya. Nah kembali kepada pokok persoalannya itu ya setelah memang rasul-rasul uh, Yesusnya itu atau sahabat-sahabat Yesusnya itu menggara uh, apa namanya uh, sampai ke Damaskus, memang akhirnya suriah itu menjadi konsentrasi. Kekristenan sekalipun banyak yang merupakan bukan Kristen Barat, ya, tetapi Ortodok Nestorian dan lain sebagainya. Tetapi itu betul-betul sampai uh, penuh. Mayoritas lah bisa dikatakan uh, yang ada di uh, Suriah itu. Dan kalau kita, uh, apa namanya, uh, tahu tentang bagaimana perjalanan Rasulullah ketika masih remaja bersama uh, pamannya Abu Talib, ya, melakukan misi perdagangan ya ke Suriah akhirnya dihentikan oleh seorang pendeta ya yang sudah mempelajari tentang siapa rasul yang akan datang itu dalam kitab suci mereka itu ada cuma saat ini dokumen-dokumen kitab suci ini di mana ini yang menjadi persoalan ya di mana itu menjadi persoalan sehingga Bu ini nama pendetanya itu bertanya ya namanya ini dia ya diiakan semua ada ya dan dalam klaim Al-Qur'an memang dikatakan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anak mereka sendiri. Jadi sangat paham detail dari siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bahwa sekarang itu di menjadi persoalan tuh ya mereka saja yang mungkin Uh, mengedit ini itu dan lain sebagainya ya tetapi kenyataannya itu seperti itu nah pemirsa pada pada akhirnya memang ketika terjadi interaksi ya kemudian Islam mengembangkan ekspansinya Kristen dipersilahkan tidak disuruh untuk masuk ke dalam Islam ya cuma memang membayar jizah yakni uang keamanan besarnya seberapa sama seperti zakat yang diberi, yang diperintahkan kepada umat Islam. Karena apa? Guninya adalah untuk membangun sosial, membangun politik dan pemerintahan. Itu aja. Bahwa kemudian orang tertarik kepada Chris, eh, pada Islam itu urusan lain. Ini berbeda dengan ketika terjadi ekspansi atau yang biasa disebut sebagai Reconquista yang terjadi di eh, mana? Di Spanyol itu di mana semua orang dipaksa Kristen ya atau diusir dari sana dan tidak boleh membawa barang-barangnya. Ya, Reconquista yang terjadi di Spanyol ketika Islam dikalahkan oleh kekuatan Kristen di bawah raja Ferdinand itu. Nah, sampai eh, terakhir sekali pemirsa itu tahun 2011 yang lalu sebelum terjadinya perang saudara yang ada di Suriah, berapa sebetulnya umat Nasrani kekristenan ke ke itu? Jumlahnya sekitar 1, dua juta, ya satu koma dua juta atau sekitar lima persen saja dari uh, Suriah yang saat ini mungkin itu sekitar dua puluh an juta, ya hanya hanya lima persen saja penduduknya itu. Nah, bagaimana setelah terjadinya perang saudara, ya di mana seperti wilayah Home, wilayah Damaskus dan dan sebagainya, kelompok-kelompok Kristen itu menjadi target dari ISIS itu. Dan ISIS itu siapa yang dalangnya itu ISIS itu siapa? Ya Israel sama Amerika itu sendiri. Akhirnya apa? 600 sampai lapa, eh, 900 ribu orang itu pergi atau terbunuh dan akhirnya sekarang itu kekristenan yang ada di Suriah itu hanya tinggal sekitar 300an ribu orang saja. Jumlah yang sangat tidak memadai. Dan Kristen Barat, Katolik, Protestan itu sangat sedikit yang ada di sana. Nah inilah realitas-realitas yang perlu kita ketahui bahwa ketika dakwah Islam melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen, intinya itu ya orang Kristen tetap dipersilahkan, silahkan beribadah, silahkan punya properti dan lain sebagainya, tetapi diwajibkan dengan membayar jizah. Tapi kalau kekuasaan Kristen mengekspansi Islam seperti kasus yang ada di Spanyol atau yang terjadi di Filipina, ya semua dihabisin ya beda kan. Nah, apa artinya orang Kristen yang ada di Suriah itu, ya kenapa dia pada akhirnya meninggalkan kekristenan? Mungkin kagum terhadap apa yang ditunjukkan oleh keteladanan kekuasaan Islam itu. Itulah uh, hebatnya Islam membuat orang ya di dalam doktrin Islam itu mengatakan memang la ikroha fitin. Tidak ada paksaan dalam agama itu. Karena kalau orang itu menggunakan akalnya, menggunakan kecerdasannya, pasti dia akan memilih Islam itu. Ya, tetapi ya berbagai realitas ya. Sebetulnya bukan hanya Suriah, pemirsa. Di Mesir, ya kota-kota seperti Alexandria itu juga dulu itu menjadi kantong-kantongnya kekristenan. Bahkan jauh sebelum Islam itu ada, ya yang dibawa oleh Rasulullah itu sampai ke Mesir tetapi sekarang pun itu juga lenyap ya mau apa coba di mana-mana yang sekarang ini menjadi kantong kekristenan itu eh, lenyap bahkan Vatikan pun bukan tidak mungkin kalau akan lenyap juga mungkin seperti kata seorang eh, kat, apa seorang uskup ya atau seorang kardinal dikatakan bahwa 10 tahun mendatang Italia sudah berada di dalam kekuasaan Islam ya dan itu namanya sejarah yang seperti itu biasa saja Bileto Faqih Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh